Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau makan orang cakap, ini namanya bakso mercon. Mercon enggak ya pedes to, Rek? Wong isin aku ning mburiku enek uang iki. Iki jenenge bakso mercon ke bakso apa? Mungkin pedes to iki. Tak jajal dhisik ya, Rek. Kayake pedes. Mantap, mantap sekali. Dalamnya apa ya? Dalamnya ada daging, kemudian ada bakso, ada silinya juga. Saya rasa ini pedes banget loh. Saya rasa pedes. Ini kalau dekat Kelang Prit Food Court atas ini ya, ini harganya tadi 15 ringgit ke seingat saya. Saya suka taruh lagi, saya order ayam penyet. Ya, pedas. Lumayan pedas. Dalamnya ada silinya itu. So spicy. Rasanya boleh tahan, kuahnya oke, nggak terlalu masin, juga nggak terlalu apa itu. Mana menitanya nggak jalan ke ini. Caranya 2 hari cuti, 2 hari mangan terus, gak henti-henti. Semua makanan dicoba, dirasa. Wah, banyak besar ini mercon. Semalam sudah beli bakso beranak, gak boleh habis. Tapi ini lebih oke dari aja semalam. Nah, hitung yang dalam itu macam nggak masak, kan karena gede besar jadinya ya nggak masak. Ini sebetulnya juga besar juga, tapi rasanya macam ini baru-baru dibuat lah, macam mungkin kadang kan ada yang lama disimpan dalam peti sejuk kan. Kalau yang ini baru, mungkin tak tahu hari ini ke semalam buat macam itu, ini baru. Kalau yang semalam itu macam ada gasnya, udah rusak. Memang enak, mantep, sedap. Aduh, tengok silinya, Rek. Nih.
ini sili sama bakso ada dalam. Beranak juga sebetulnya. Memang betul-betul pedes. Tengok dalamnya ya, guys. Itu di dalam ada ininya. Suwon kak ya. Ini ayam penyet. Saya minta sambal lebih nih. Betul-betul pedes. Bibir saya tambah merah. Kayaknya nggak habis ini. Memang betul-betul pedes, guys. Kayaknya nggak habis. Ini namanya kalau orang sini cakap bakso mercon. Ini buatan Indonesia ini. Gak boleh habis. Tapi kalau bakso buatan Indonesia dimakan juga di Indonesia sana, rasanya juga lain. Kalau dekat sana lebih sedap, lebih mantep. Dekat sini sebetulnya bahan-bahannya pun juga kurang lebih sama. Dagingnya pun juga mungkin sini mungkin lebih banyak, tapi karena Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Rasa bumbu bawangnya itu lain. Bisa habis ini. Mantep. Ini sepatutnya yang makan dua orang. Kalau dua orang ya boleh habis. Kalau satu orang susah mau habis. Macam terlalu besar. Lobak yang kecil-kecil itu 10 saya boleh habis. Ini kelihatannya memang enggak besar, tapi sepatutnya ini yang makan 2 orang. Lagipun saya tengah diet. Mantap, sedap, nikmat. Ini gak bisa habis. Mungkin kalau dimasukkan dalam nasi sini ya, nanti boleh habis tuh. Ada kerupuknya, ada sambelnya. Ini apa ya?
Ya udah gitu aja ya guys, gak boleh habis. Jumpa lagi esok ya guys.